EP-nya. Selain bakal dibuka langsung aja menuju ke arah seorang Singa. Jangan dipokuskan ke arah depan, tapi langsung dipecahkan di sana. Tapi sementara seorang Singa bakal ditumbangkan dengan menggunakan ultimate ke arah belakang. Tapi sementara itu bakal cuma exhaust ke arah seorang Yasuo. Thanks to 2 double kill dan much of the flash. Tapi arah tetap akan sementara masih tangkap juga. Masih ada debok bakal dibuka dari sana. Cuma digunakan Yumi menggunakan ultimate. Tapi tampaknya track bakal tumbangkan pertama. Maju ke arah belakang. Tapi sayang sekali ini Lia kali ini habis ditumbangkan. Tapi start di atas berhasil ditukar. Walaupun harus menukar dengan dua pemain. Mana chapternya Yumi keluar, abis itu Surabaya Legacy udah gak bakal bisa ngapa-ngapain. Itu sakit banget, masalahnya Sareman setiap kali kena langsung oke, masih protokol bakal dibuka. Bagi depan Flamer dalam kontrol pemain, The Box bakal dibuka tapi Grandcast bakal menjadi cara pertama, masih ada Falcon Click AC bakal dibuka. Kenapa satu pemain dari belakang bakal cuma di Kaitik. Dan terjadi 5 pemain yang bakal semangat Rebid dan juga Ink. Hanya di sana bakal digunakan Gonya. Tapi sementara itu, bertahan kembali bakal stun arah seorang Jax. Dan tentunya masih ada Falcon Inch yang bakal dibuka. Mendapatkan seorang Katarina dan satu player terakhir Nemesis juga ada his problem. Dan it's gonna be down di sana. Ella emang udah bunuh juga, tapi gak apa-apa lah. Sekarang kalau bisa melihat, karena terlepas sama Happy Family. Pull up ya. Dan final chapter dikeluarkan langsung berani kembali. Tapi ternyata kalau misalnya kita lihat The Box dibuka, tidak memberikan efek apapun. Kaisanya terdiam begitu saja. Windwall kemudian dibuka lagi last breath-nya. Satu cut life berhasil diambil seorang Yanto. Tapi kill terakhir disecure oleh seorang Aksan. Dan Kaisa tersisa sendirian. Siapa yang dapat kode? Gue rasa akan sering sulit karena Irelia. Redemption. Dia bakal dibuka, masih ada Julian juga bakal nyalakan, masih ada Foley nyalakan terlebih dahulu, para Converger dinyalakan. Tapi tentunya di sana Downing, Darkness yang gak kena siapa-siapa. Sementara itu, bakal maju kembali seorang Echo. Cuma bisa melawan juga di mana tentunya masih ada seorang Garen dengan adjustment-nya. Mencoba untuk bisa mendapatkan masuk dengan malah ada setan sekali, langsung di play aja, The Box bakal dibuka. Redemption dinyalakan, tapi Trash dalam masalah masih akan ditarik karena Aggro Tarak. Ini bakal cuma ada olah, bakal coba join fight. Dan sehingga dengan protobel maju ke depan, tiga orang sudah cukup sekarang, masih ada seorang Echo bakal join. Kelempar karena belakang masih ada Zonya dinyalakan, acara Crystal Arrow bakal menyala, masih ada adjustment dari seorang Garen. Tapi sehingga itu bakal tumbang, dan tampaknya nanti Corkinya terkena Downing Darkness dari seorang Senna Downing Shadow. Dan sementara ini sekarang maju ke depan, olahnya bakal cepat masuk, olahnya gagal. Masih ada sekiranya seorang Echo, maju kembali ke depan, masih ada Redemption dinyalakan, olahnya malah tumbang. Tentunya di mana seorang Ash juga menyusul. Rasanya tiga pemain dasar mengenai seorang Nasus, tapi jalan di situ sangat banget cuy. Iya, langsung aja Amin Bioturex. Gak bisa sih, laju lagi ke depan. Nampaknya kita langsung ditukar fokus ke satu pemain. Dan Crash tumbang, menyusul Asia juga terculik oleh Ragnarok Trigger. Tapi dia juga ditumbangkan menuju ke second tier Inner Turret. Coba kita sini keluar belakang kena stack ke arah seorang di sana, tapi tampaknya kita sini seorang Thresh bakal tumbang. Dan juga kita lihat masih bakal kejar Alistar, apakah bakal disembelih, tapi itu bakal tumbang oleh seorang Wukong. Tapi lo lihat Jin Chao nya masih bisa muncul, tapi di sana menjadi calon utama. Ignite sudah digunakan, maju ke arah depan. Draymond takes the one, Wukong kembali mengejar dan double kill di awal game. Itu udah ada Thresh ya Ramit, tentunya masih ada Center juga, masih ada Dark Passage yang bakal digunakan begitu baik. Masih ada ultimate dari seorang Wukong mendorong ke arah belakang, tapi tampaknya bakal tumbang seorang Alistar. Maju ke depan, Exos bakal digunakan. Jin Chao coba untuk melatih di box, dinyalakan, balik ke arah belakang. Tapi sementara itu kita lanjut untuk tapi gak bisa. Diana, udah Ramitnya. Full Price maju ke depan, tapi tempatnya Tristan akan diikat juga oleh seorang Garma. Mencoba untuk ke belakang, masih protobel digunakan, tapi Alistar tetap bakal tumbang. Apa terjadi? Dipisahkan oleh seorang Jin Chao. Di arah belakang masih ada Wukong, tapi Wukong bakal tumbang oleh seorang Jace. Namun, tiga pemain lainnya dahulu Tidal Wave dibuka bagus banget. Ramosnya udah kena hasil banding. Dan akhirnya dari Ramosnya berhasil stomp on the Dragon-nya. Dikeluarkan juga Trisha Blast dari Renok Surna, tapi tidak memberikan efek apapun. Dan akhirnya semua terjadi posisi 1-5. Dan akhirnya kedatangan dari Ramosnya juga terlepas. Bapak Tidal Wave udah bagus sekali. Akhirnya Wukong ini dieksekusi. Rangkanya dikunci dengan hashtag Ultima, tapi sempak dengan precise protokol Camille. Dan Adrialnya Taret, tapi sementara di arah belakang Wong Blitar coba untuk mundur, berhasil dapatkan seorang Diana, tapi
lu juga bakal coba dulu siapa di depan suara Wukong yang masih ada ultimate berfokus satu pemain juga. Tapi karena belakang juga terpakai suara Kamil berfokus karena satu pemain Yasuo bakal tumbang. Bakal cuma dikiting oleh seorang dari Ashe. Tapi Ashe Snoopy masih ada flash bakal digunakan tapi terpakai kesulitan sekali karena depan Wong Glitter juga bakal tumbang. Dragon diamond gun oleh lawan gaming. Dan kali ini pakai dapat bakal dimajuin aja bakal ada final strike tentunya bakal cuma dikejar kembali tapi enggak dimungkirin masih sudah bakal bisa dilolosin begitu aja mundur ke belakang bakal coba dapat kembali masih ada ultimate doom yang bakal digunakan oleh seorang Kamil double kill dan tadi yang harus kita bantuin itu yang saya bakal coba ditampil oleh seorang singa tiga masih portobel bakal digunakan tapi tentunya suara kaisar bakal hilang juga dimana akan ditampil kembali masih ada ultimate seorang Kamil ultimate yang digunakan by Felix Free poin dari before Abu Muirin karena di kuadarnas tentunya akan didapatkan oleh Kamil menuju ke arah atas wave oleh seorang Geralt dan kalau misalnya kita lihat pergerakan dari arah Bash yang ada di bagian Archibo ternyata sangat berbahaya bagi mereka karena Orianna deteksi begitu saja dengan Dazmar dan menyusul lagi serangan berikutnya keberadaan Sera dan Lantus ini cukup mengerikan ekonya sekarang tapi masih bisa survive dengan adanya Flash tapi entah kenapa dia kembali lagi ke arah belakang pun ternyata untuk memberikan ultimate semuanya akan dibersihkan oleh seorang Zed double kill, triple kill dan ternyata pertukaran terjadi.